What's up, good people? Hi. Selamat sore. Dan saya Ganindra Bimo. Dan saya Maria Sapta. Dan seperti biasa ya, sore ini kami akan kembali memberikan informasi menarik dan juga terupdate seputar dunia entertainment. Dan sudah pasti, No gossip. Tadi udah ada di headline dan kita langsung masuk ke beritanya nih. Jadi yes. Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting ini baru saja menggelar jumpa pers tentang pelaku penjualan bayi yang selama ini sudah meresahkan mereka. Oke, kita lihat. Jika sebelumnya Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting pernah melaporkan ke pihak kepolisian terkait kasus penjualan bayi di media sosial, tadi siang, Ruben dan Ayu menepati janji mereka dengan melakukan jumpa pers karena pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku cybercrime tersebut. Ya, sekali lagi saya terima kasih untuk kepolisian Indonesia, ya, dan memang sudah bekerja dengan baik, jadi ini adalah sebuah pelajaran, dan memang mudah-mudahan ini menjadi efek jera, karena ini adalah tindakan yang dilakukan adalah tindakan pekerjaan yang sangat serius dalam jual beli bayi, ya, akun ini. Dan yang pasti kalau melihat dari kehidupannya mungkin orang yang memperhatikan sebenarnya. Kemarin juga dari pihak kepolisian sudah mengetes kejiwaan psikolog dan normal sehat. Ya, cuma memang orangnya agak labil. Ruben pun sempat bercerita tentang alasan dirinya dan Ayu melakukan pelaporan ke pihak kepolisian terkait dengan kasus penjualan bayi. Baginya, menyangkut tentang anak adalah hal yang patut mendapatkan perhatian lebih. Saya kepingin ngasih tahu juga ya, karena bercanda-bercanda untuk hal anak itu udah sesuatu yang gak baik. Ya, apalagi jual beli bayi. Kan bayi bisa apa sih, nyakitin orang gak pernah, ngapain juga gak pernah. Orang baru lahir kok kenal juga enggak. Iya, gitu. Dan kan saya tidak melaporkan hanya satu akun, tapi ada beberapa akun yang masih dalam penyelidikannya, Bang. Ya. Jadi komentar-komentar yang suka di komen-komen itu, mungkin itu memang tidak ada kaitannya, tapi tetap patut dicurigai. Meskipun sejumlah ancaman telah diterima pihak Ayu dan Ruben, keduanya bertekad untuk mengusut kasus ini hingga pelakunya jera. Iya, kalau Ayu kan juga, Ayu juga ada beberapa pasal yang dilaporin ya, beberapa kasus kan. Penyiraman air keras itu pengancaman juga ya maksudnya. Ancaman, jadi, ya. Ancaman, jadi sudah semua. Jadi sekarang akun Instagram kami berdua ya sudah diperhatikan dari pihak kepolisian gitu. Jadi ya kami sebagai warga negara yang baik mengikuti aja beberapa proses. Nah, good people, semoga langkah yang dilakukan kedua selebriti ini dapat memberikan efek jera bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.